Sallian wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para kakancah, sebutan ke umul jaki, terutama dekat sahibul bed, sebutan kola hormati. Alhamdulillah, abunya asokor dekat jun Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini tengkolobun panjang sakerja kenging nikmat dari ajun Allah subhanahu wa ta'ala syaroh pagi pertama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiah dan nikmat farol itu paneka kesempatan jika lima telok nikmat kajinto perlu kiranya kalau berpan senengan mampunya asokar ke kajun Allah subhanahu wa ta'ala. Pada jakanca seputar Om Jaki mungkin kajinto pertama setelah ulas pandemi kajinto berlangsung kajinto pertama setelah kalau berpan senengan api tak apanti tak sarung kilekian dalam majlis agaknya kadinto majlis saya insyaallah kadinto termasuk majlis khair, majlis kebagusan, tempat aku longku apol kompol untuk kebaikan kompol aku lebih pancenengan kadinto seestona bunyinya faedana diantarana iki panika kaangkui mau di daka ateh kalau belum pacang satu aja. Bila salah situng kebuna Al-Habib Abu Bakar Ibn Mashhur rahimahullah, beliau mengatakan manusia tak dito ibarat akadia barang elektronik, ibarat umpama mungkin akadia tak dito HP. HP mana bita ikas, tak kira odi. Tak kira odi artinya tidak bisa kita, mana bi ompon tak odi, berarti tidak bisa kita gunakan untuk kita manfaati. Begitu juga beten kalau ben pancenengan kan itu. Kadito mana bita ikas. Seka dima organ terpenting idul beten kadito yaitu beda iate kalau ben pancenengan. Kedema ate kadinto tempat menapa tempat pandangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita boten kalau belum panjang satu jam tak ikhlas juga, maka kadinto kalau belum panjangan bekal jauh dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan ketika orang kadinto ampun boten nak kalian tak pernah ecces kalaupun kapokusan takok boten nak gelak malah ecces kalaupun tak cubaan. Karena setan kak dito musuh terbesar kita itu juga punya kenapa punya cara kaku ngeces boten nak kalau berpanjang saja saya kena sobat tor oca dekat setan saya kena apa-apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setan. Makanya tabuna beliau mengatakan di antara cesa bedena manusia, di antara apa cara menghidupkan atena manusia tadi tahu di antaranya pertama kepaneka aja ge salat. Neka pertama benkan itu saya paling penting. Bahkan benkan itu manabi cesan yang sholat kadinto saya hanya masyarakat di mana kita tinggalkan kalau belum panjenengan bakal kayak seksaan dari ajinan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau katakan sholat kadinto termasuk cesa manusia engki? Karena sholat kadinto kebunan para ulama asfila bainal makhluk wa khaliki. Sholat kadinto merupakan penghubung antara apa antarana makhluk manusia diantarana sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan.
dengan sholat kalau berpancingan bisa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kenapa dikatakan bahwasanya manabi kebenar Rasulullah idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Ketika salah satu dari bakna kafiria apa jeung maka sangkuna bakna salah satu bakna kafiria dalam keadaan yunaji ngadep deka ajunan Allah Subhanahu wa taala kala ben sekadima Allah ketika bade orang apa jeung kan itu Allah rahmat Allah taala. Jadi mulai awal Allahu Akbar kemudian dilanjutkan kala ben zikiran saya bade baca salat Fatihah rata-rata kan itu kenapa sebagai bentuk penghubung kalau berpancingan dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kena parlo pun kan itu kenyataan atau benar bisa kita rasakan sendiri. Misalnya di antara kita misalnya dalam sedebok to meninggalkan sholat kali to, maka kita lihat bagaimana kehidupan kalau berpancingan. Pokal tak tenang, gelisah dan semacamnya. Tapi ketika betul-betul kalau belum pancing aja gedeka sholat kali itu, maka tekatan di obeng abek tenang. Dan itu kenyataan. Neka si pertama. Sekap yang dua, engkipan neka, cek sekap yang dua, tangku sepaja hati kita selalu hidup, sekian apek, tak dekabutan, supaya bisa melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah, kempangnya cek, kenapa? Melakukan amal soleh, kempangnya cek ke masjid misalnya, kempang ia cek ke angkui asadeka, peten kola, ekipaneka kalaben pun apa? Kalaben menghadiri majlis khair. Kalaben menghadiri tempat pulungkuan se-esi nakele kapokusen. Agar dia mengkeng tak lintok. Jadi, kita sebagai bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala dekat kalau belum pancing saja walaupun kalau belum pancingan makin kan itu diuji oleh Allah kalaban virus corona kan itu tapi alhamdulillah betul kita tetap ikhtiar tetap kalau belum pancingan ikhtiar harus kan itu baik ikhtiar kalaban pun apa protokol kesehatan ngasih masker dan semacamnya kalau benar ikhtiar kalaban doa kalaban pun apa doa penting masalah doa kan penting karena apa satu aja panyake termasuk corona kan kita jadi pasti lah Allah Subhanahu wa taala maka seharusnya kalau pembancingan kan itu kan apa abali dari Allah kalau pun apa abali mempunyai doa dari Allah mempunyai doa termasuk di antaranya tidak kebetulan pengen kalau pun apa ngaji Eko Bancin abas masalah pun apa zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat yang dibaca setelah subuh maksud setelah maghrib kan itu. Yang kipaneka ketika kalau berpancingan itu benar kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkola dubura kulla sholatin fajri wa huwa thani hikmah qabla ayatakallam adabu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kamul mulk wa lahul hamdu ini tu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat siapa-siapa orang saya setiap sholat subuh sebelum dia itu merubah posisi duduknya seperti tasyahud akhir ben kita bucebuan maka pikiran la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in sapolo kale eki maka orang kadito bekal keng fadilah pertama kenging catetkan amal soleh sapolo miki eki. Hah? Sekian badan. Jadi bakal oleh padilah catatkan pahala fokus 10 kali. 10 kali fokusan. Saya nomor 2, 10 kesalahan kita, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Saya nomor 3, derajat orang saya maca doa gila bakal yang tak sarang Allah 10 derajat. Saya penting seterakhir ini. Kenapa? Maka orang gila di hari itu mana Nabi mau sopku di hari itu bakal aja gesaran Allah mingkuli makruhin dari sapun-sapun perkara sita eka seni. Kenapa? Banyak ke baik itu corona atau ben egenggu orang edoling orang erampok orang bakal aja gesaran Allah
Dan itu jaminan. Ben cukan bukan hanya dari makhluk, juga dari makhluk. Cukan juga dari setan. Tema Nabi kalau pun panjenengan kalau mengikhtiar mau sedikiran ini, sapa lo kali? La ilaha illallah, la syarika lah, la mulku, la hamdu, yuhyi wa yumiitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan syarat kela tanpa merubah posisi duduk. Jadi malam kita sahut tenang kan ganti lagi. Tahiyat akhir. Nama rena astaghfirullah ladzim li wali walidai sampai kalau kale kemudian maca la ilaha illallah wahdahu la syarika sapolo kale maka akan mendapatkan fadilah sesuatu tidak. Jadi teman Nabi baca sopu maka dia itu akan mendapatkan hari itu dari sopu sampai maghrib. Maghrib boleh baca boleh. Baca kala dalam cara seperti yang sama. Maka dari maghrib sampai sopu bakal ijaga sang Allah. Ini kan termasuk pun apa ikhtiar ba'aban tangkui pun apa tangkui sopaja abak tadi itu pacu sang Allah ijaga dari panjang. Bencukan keterangan lain mungkin kan itu penting yang kita nikah sampun maus dikir kan itu kalau pay maus Allahumma ajirni minan nar petong kali kan itu sopu moso mag mana dia baca sopu fadilana maka seandainya ajal kalau berpanjang depak ebok to tubur maksudnya cabut nyabu nasana Allah maka kita akan termasuk orang yang dijauhi dari apa yang neraka Allah jamin pun apa bakal pacau dari apa yang neraka. Begitu juga ketika baca kita baca lastari maghrib kula maka seandainya ebok to malam depa ajalah maka kita juga akan diselamatkan oleh Allah dari jadi alhamdulillah tadi toh termasuk kenikmatan dari ajan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi keangkui pun apa rasa takut kita dikurangi oleh Allah. Sestona betul kita sudah yakin cek corona itu betul-betul ada. Cuma jangan terlalu takut. Maksudnya jangan terlalu takut apa-apa. Tetap ikhtiar. Artinya tetap kita benar-benar ikhtiar mau punya luka bahkan ketika keluar dari compok diajarkan oleh Rasulullah kalau belum pun apa dua bismillah tawakkal tu Allah kalau keluar bismillah tawakkal ke Allah okay. Malah punya kenyataan saporan punya kenyataan malah saya betul-betul tak kelar sama sekali saya cabok banyak kenyataan saya cerita saya dari talangu kat Linto anak nak sama saya tak pernah keluar lemon lebih tak bagi bah saya cabok anak tak tahu. Jadi kita kembali kepada Allah semuanya itu adalah sudah berdetakdirah dari ajun Allah Subhanahu wa taala. Kita kemuka kalau ikhtiar tadi tau kalau baru kena majlis kumpulan tadi tau Allah Subhanahu aja ketika kalau belum panjenengan satu aja banyak baik ini sifat yang banyak mau apa khusus atau benar si banyak tadi tau corona itu belum kemuka juga kalau pai kanca teman kita coba nikah Rasulullah kali itu muka cepat yang kami Allahumma ya Allah amin amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin mungkin copot bahasa tadi itu kurang lebih nampak melanjutkan sabrah wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.